Oh iya. Kembang FC Jatiroto. Untuk 10 menit ke depan pertandingan akan dimulai dan silakan susun secara rapi dan posisi pemain. Silakan susun secara rapi dan juga penari ini dan berikut dengan nomor punggung dan sudah bersiap untuk bertanding pada sore hari ini adalah kesebelasan dari asuhan Bung Bawo selaku ofisial dari kesebelasan Kiyakir FC Cilacap dan juga dari Bintang Gemilang asuhan ataupun Alina Tora adalah Bung Ade dengan jersey berwarna merah adalah kesebelasan Bintang Gemilang yang diperkuat oleh pemain terbaiknya top skor sementara Raihan nomor punggung 7 kali ini kembali hadir di lapangan ini didukung rekannya sebagai gol getter adalah Ucup dan juga Anggun sementara ini tengah dipercayakan kepada Gajang, Bayu, Unyil dan Doni dipercayakan kepada Rosa, Raif Fakaru dan juga Ferdian bersama dengan Hilal sementara lini belakang kali ini ditempati oleh Lucia, Habib dan juga Hasan yang kali ini berpartner dengan Coing dan juga Tony sementara penjaga gawang dipercayakan kepada Karik itulah kesebelasan Kiyaklub FC Cilacap akan dilakukan kick off oleh Faihan Miroslav Klaus dari Bintang Gemilang adalah bernama Faihan nomor punggung 7 memiliki kemampuan dalam dribbling, kecepatan, maupun juga umpan-umpan akurat dan juga mampu menjadi targetman yang berbahaya bagi kesebelasan dari Jatiroto. Jatiroto kali ini lakukan penyerangan pemain yang berparas rupawan Farid Al-Katiri kali ini melihat rekannya untuk berani membuka ruang depan 16 ya adalah Maira Kasimi namun dibayang-bayangi saja oleh pemain dari kesebelasan Jatiroto, Bintang Gemilang lakukan pertahanan kali ini umpan kecil saja yang dituju dalam main namun mampu terbaca dengan baik iya nampaknya bola sudah keluar saja ada pemain yang mengalami masalah iya jatuh di kaki pemain-pemain dari Jatiroto Jatiroto kuasai kembali permainkan segera bundar 1-2 sentuhan meluk-luk iya gerakan Tarian Tenggo yang dituju kali ini Farhan membuka diri Farhan satu gerakan dari Farhan kerjasama rapi dengan rekannya 15 di sana merangsek ke depan umpan daerah masuknya dari nomor punggung 13 Dani namun terbaca saja oleh pemain-pemain dari kesebelasan Kiyaklub ada Coing dan juga Tony ya di dalam bawang saja kali ini ya maju ke depan ada Ucup Anggun ya Ucup Anggun kerjasama rapi kali ini 13 luar biasa Dani berbahaya. Luar biasa. Satu tembakan kecil namun menipis-tipis. Ya, setipis kertas. Aduh, mistar dari jaga gawang yang menjaga tol. Satu cocoran bola kali ini coba kuasai dari pemain-pemain Jatiroto. Ya, adalah pemain nomor punggung 3, Nanda. Nanda pemain yang memiliki postur besar ini
dimanfaatkan sebagai back tengah untuk kesebelasan dari Caturata. Sangat berbahaya, ya, namun perlu bekerja sama bau-membau bersama juga dengan arah belakang dari kesebelasan Caturata. Lakukan pergerakan kali ini, ya, adalah pemain-pemain dari kesebelasan Kia Club FC. Ya, angkat bola placing saja yang dibuat adalah pemain nomor punggung 16. Belakang kali ini mengambil adalah Unyil. Unyil pemain yang memiliki kemampuan dalam hal membagi bola ini. Kalau kuasai Hajar, Hajar Nisbandara. Ya, pemain yang memiliki keakraban dengan lapangan ini. Karena dari junior, pemain bernama Hajar ini selalu tampil reguler di setiap turnamen yang diikutinya di lapangan ini. Ya, Hajar pemain yang sangat akrab dengan lapangan Sibaharum dan sudah berulang kali menjadi sesuatu yang berharga, seringkali merangsek ke partai final. Itulah Hajar, penjaga gawang dari Caturata ini, berubah ke kanan untuk bisa beradaptasi dengan para pemain-pemain lawan mungkin, sehingga kebijakan mengambil berhubung pada strategi tim yang diputuskan. Satu kesempatan untuk melakukan penekanan kali ini kami laporkan adalah dari Kiyoklub kali Cilacap. Lakukan sebuah penetrasi ke depan. 10 mengambil adalah Nandita. Nandita! Lakukan sebuah pergerakan cantiknya adalah pemain berambut merah seperti seperti Megaloman. Luar biasa nomor punggung 14. Sangat cepat larinya Bajang. Ya, Bajang kali ini hadir kembali di lapangan ini untuk bisa memberikan garansi permainan cantik bagi kesebelasan Caturata. Luar biasa. Langgos umpan cantiknya kepada rekannya 15. Bola kali ini gagal kembali menghadirkan serangan bergelombang diambil oleh pemain Unyil. Kali ini coba kuasai Wayan Gus Roslah Rogos. Wayan dari Caturata lakukan sebuah pergerakan namun kali ini lebih dekat penjaga gawang. Ya, sangat luar biasa pemain bernama Faihan ini berparas rupawan. Ya, itulah Faihan dengan penampilan yang sangat menawan, sudah menghipnotis penonton yang ada di sini dengan torehan dua golnya di pertandingan pertamanya. Iya, dua sentuhan biar lebih sigap dalam menghalau serangan. Manfaatkan sedikit bintar. Berarti di kanan pemain. Terjatuh saja. Jadi balance yang sedikit bermasalah karena memang dengan kecepatan melewati dari lapangan tengah tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi setiap pemain. Berbahaya, coba kuasa kembali, dorong ke depan adalah Unyil bukan kucing. Unyil pemain yang pandai membagi bola, luar biasa. Ya, Unyil lakukan sebuah umpan diagonal, angkat bola, Tianlin, Nandita. Tianlin, iya, luar biasa. Benar-benar mirip wajahnya juga dengan Nguyen Tianlin. Momok mengerikan bagi tim Garuda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kali ini hadir di lapangan ini dengan wajah yang mirip, juga permainan mirip, itulah Nandita Nguyen Tianlin dari kesebelasan Cilacap yang kali ini hadir di lapangan ini. Ancang-ancang angkat bola di sana. Ya, yang dituju adalah pemain sayap nomor punggung 16 adalah pemain bernama Mai Bayani Rakasiwi. Ya, mungkin penggemar dari PSMS Medan, Mayadi Rakasiwi adalah legendaris dari PSMS Medan di tahun 2000 hingga 2005. Yang kali ini memperkuat kesebelasan dari Cilacap. Yang dituju adalah Nguyen anak pada kesempatan turnamen kali ini. Iya, Bis Roslav Klaus Baihan. Ya, Baihan lakukan sebuah gerakan. Ya, gerakan pengambilan bola lewat sebuah dribbling dikolaborasikan dengan freestyle skill. Itulah Faihan, pemain dengan skill tinggi, teknik tinggi, mampu menempatkan posisi yang baik pula. Itulah Faihan, top skor adalah menjadi bukti garansi bahwa kualitas darinya bukanlah kualitas sembarangan. Nguyen Tianlin, Nandita 14, Raim Wakari.
Klub mengurung pertahanan dari kesebelasan Bintang Gemilang. Nyaris berbahaya sebuah tendangan dari Rosal Kubawahu yang hampir saja menjebol jala gawang Fajar Lisdantoro di menit sekian babak yang pertama ini. Lakukan sebuah penetrasi ke depan. Aduh, kembali ada rekannya Doni. Oh, berbahaya adalah Doni. Gagal dalam perebutan bola, namun kali ini kembali di marking saja 4. Sudah mengambil Bayu. Intercept yang bagus dari Bayu. Bermain di clean sheet kali ini. Semua intercept bagus. Ya, clean sheet saja Bayu. Bayu cantik kali ini. Unyil melihat rekannya membuka diri dari bawah. Melaju manfaatkan. Yang kali ini ada dalam pemain dari kesebelasan Jatiroka. Dengan nama-nama besar diharapkan mungkin oleh para orang tua yang menjadi pemain besar pula di kemudian hari bagi para pemain-pemain yang bernama besar tersebut. Lakukan pergerakan berbahaya. Tierling tadi yang ditunggu adalah rekannya membantu Raifa Kari. Tommy Kusul, ya, pemain yang memiliki visi permainan bagus pula. Satu kesempatan Unyil melihat rekannya. Umpan crossing, umpan daerah. Ya, dikuasai. Ya, ditutup oleh sang penjaga gawang adalah Tarik. Ya, Tarik yang bergerak cepat maju ke depan menutup ruangan dari kesebelasan Jatiroto. Jatiroto, pemain yang berlari cepat tadi hampir saja membahayakan adalah Anggun yang nyaris saja mendapatkan bola daerah. Ya, bola daerah adalah bola yang diberikan tidak tepat kepada posisi pemain, namun bisa dikuasai untuk menjadikan sesuatu yang berharga lewat sebuah dorongan bola ataupun shooting untuk memperlakukan bola tersebut. Coba kuasai Muyen, mandi ke Tianlin. Ya, Muyen Tianlin dari Cilacap ini. Nandito berikan kepada rekannya 11 membantu. Rosal Kubawahu dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Kia Club. Ya, 4 kali ini adalah Hasan dari Jatiroto. Ya, pemain merah-merah dengan gagahnya kali ini coba untuk melakukan pressure tekanan. Unyil bukan kucing. Unyil adalah playmaker di sini yang kali ini dihadirkan untuk menjadi ancaman tersendiri bagi lawan mainnya Kia Club FC Cilacap. Lakukan pergerakan yang ditutup adalah Raif Fatari. Anggap bola pedas, bayan. Adalah pemain Doni Pradita lakukan sebuah tendangan menggunting di udara. First time tidak mengontrol, itulah skill yang hanya bisa dimiliki oleh pemain dengan intensitas latihan yang begitu tinggi. Ya, tendangan first time adalah tendangan yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain dengan teknik tinggi dan bisa dilakukan sempurna oleh pemain segala gawang lawannya dan menjadi satu-satunya gol tercantik dari awal sampai detik ini pertandingan berlangsung. Faihan, pemain yang kali ini akan lakukan set pass satu bola mati. Lakukan sudah. Asyalala. Aduh. Ya, yang dituju adalah Bajang dan juga Unyil. Bajang, Anggun, Unyil, namun lebih dekat kepada pemain bernama Tarik Al-Kadiri. Yang ditunggu adalah rekannya 16, Maya Dirakasimi. Pemain dalam bola-bola bawah dan juga pandai dalam menempatkan diri, itulah Faihan! Bermain-main dengan Faihan! Berbahaya! Unyil! Muyen! Bajang! Fans, ya, terjadi tendangan bebas untuk kesekian kalinya. Sudut yang sangat ideal untuk dijebloskan ke dalam gawang. Trek! Ya! Nampaknya Tarik lakukan tendangan bebasnya, tendangan gawangnya. Hentikan tangan dada kali ini adalah pemain nomor 6 mengambil Ucup. Ya, Ucup Jatiroto, bukan Ucup Klaten yang hadir di sini. Ya, Ucup adalah pemain yang memiliki visi permainan baik.
Happy by guys, selalu melihat rekan yang lebih bebas, dibuang saja. Aku naplek banget, aku ngasih real Thomas boleh. Iya. Pertama dari pemain nomor punggung 2, Jakarta ini adalah Bajang Terhat. Bajang. Setipis kertas saja, andai kata tadi terkena, mungkin berbelok arah dan Bajang bisa bersorak riang gembira. Gagal kembali, lagi-lagi kali ini menghasilkan sebuah lembaran ke dalam. Ya ini membuka di depan. Lakukan sebuah pergerakan Bayu yang kali ini berikan kepada sebelumnya Baihan, namun tidak untuk bisa mengelewati dari Lucio. Pemain Lucio Habib, Lucio kita ketahui dari namanya saja, Lucio Habib tentu sangat mengidolakan Lucio dari Samba Brazil. Itulah Lucio yang kali ini menaungi dari pemain Kia Klub FC. Memiliki kemampuan dalam intercept bola atas yang sangat bagus. Itulah Lucio. Tenang dalam melakukan intercept, namun tepat dalam selalu berkomunikasi dengan rekan-rekannya, mengatur posisi, jarak, juga dalam mengambil body-body dari cas ataupun perebutan hifki-hifki. Lucio selalu komunikasi dengan rekannya. Apakah juga kemenyukuran yang ada dalam diri Lucio Habib Cilacap? Onel Ter lagi-lagi tinggi sekali. Seperti ada yang mengangkat bola ke atas untuk selalu hadir di lapangan ini, juga dengan pertandingan-pertandingan lain yang akan tersaji di lapangan ini. Hari ini adalah partai semifinal, partai perempat final yang ketiga. Ada juga Toko Rizky menyediakan segala macam kebutuhan rumah Anda, rumah tangga Anda. Sebelah utara baru lapangan ataupun areal kolam renang Sungai Harum. Punta Dewa, Sungai Harum RT2 RW1. Di belakangnya ada Supraba luar masuk 9 dana. Nah iya, lipok, lipok senang kiri, jiweng senang kanan, kan kenceng juga itu. Karena lebon ini dorong mampu tengahnya kan bisa terus menguasai. Tertel pun kena guna ngomong, pokoknya lepas speaker ngonyong nyai tapurai. Adalah PB Provinsi Kelora, ada juga Omas Bar, Baksom Moon, ada juga LS Bar, Bengal Bar, dan juga masih banyak lainnya yang terpaksa menjadikan kemajuan. Dan kami pada prinsipnya melakukan di halayak ataupun masyarakat, dan besar harapan kami usaha Anda menjadi berkembang pesat, maju, dan sponsor yang sudah hadir untuk mendukung program kegiatan tersebut. Tanda sebuah langkah maju sudah dilakukan oleh panitia. Karangkan terbukti dengan turnamen semacam ini sedari bagi setiap wilayah lain yang ingin dihubungkan dari para penonton. Kami mengucapkan terima kasih dan sebuah amanat yang akan kami emban untuk melangkah di hari yang akan datang. Berbahaya! Satu dua kesempatan, lakukan percobaan di sana adalah pemain nomor punggung 11. Dari Kia Klub adalah kopi. Lakukan pergerakan di sana. Pemain nomor punggung 4, Putra Fransa. Luar biasa. Satu umpan dari Miroslav Jaihan Kras. Hampir saja merangsek seorang bernama Danang Puspita. Akan hadir di lapangan ini pemain yang namanya juga sama persis dengan legendaris dari Jepara, dari Jepara tahun 2015. Danang Puspita kali ini ada dalam diri nomor punggung 9, target man goalkeeper yang diharapkan sangat oportunis untuk kesebelasan Jatuh Rata. Bayan Miroslav adalah Danang, pemain tersebut
mungkin adalah seorang maestro legendaris dari Jepara yang kali ini dihadirkan dengan nama yang sama untuk kesebelasan Jatiroto. Luar biasa. Unyil dan bayan tas kotara gagal lagi. Adalah legendaris biasa Mas Medan tahun 95-96 kali ini hadir untuk kesebelasan Kreatif. Nama yang memang dipadankan dengan kemampuan pemain dari Tango Brazil. Iya, Lucia ha Daniel. Nafasnya 15-14 di sana. Raif Fatari lakukan sebuah pergerakan bersama dengan Nandika Mamin Trending tadi berjibaku pemain tinggi menjulang dengan postur 179 ini dilakukan sempurna Raif Fatari lakukan sebuah pergerakan di abang saja agar ini menghasilkan sebuah setis di areal sayap sektor pertama dari kesebelasan dari kesebelasan Jatiroto. Ya, dalam bahaya Jatiroto. Bajar di Jatiroto. Dalam bahaya. Iya, ataupun juga penonton pendukung dari Jatiroto. Ya, penonton sudah melingkar. Tanda mereka sudah hadir 100% di lapangan ini. Ya, terima kasih. Silakan Anda nikmati permainan sampai pada hari ini. Ya, permainan berkelas ditunjukkan lagi-lagi di perempat final babak yang kedua dari tim yang memiliki nama besar ini. Ya, adalah dengan nama baru Bintang Gemilang Jatiroto yang pernah menjadi kampion juara di beberapa edisi pada kesempatan beberapa tahun yang lalu. Kali ini hadir dengan Bintang Gemilang, juga diharapkan berprestasi kembali. Baiklah, terima kasih. Sembilan yang dituju berbahaya. Tiamin terpas. Hampir, baru sebatas hampir. 16, Maya di Ragasimi. Ya, legendaris. Pemain yang diharapkan seperti legendaris dari PSMS Medan. Asma, luar biasa penampilan satu ini. Legendaris. Ada Ansari Lubis, ada Santian Sinaga, dan kali ini Maya di Ragasimi. Luar biasa, lakukan sebuah pergerakan cantik, angkat bolanya 17 mengandiri, di sana terjadi perebutan, berjibaku nomor 6 kali ini berjibaku hadangan Faihan As, pemainnya bermasuk pas melayang di udara. Ya kami, ya silakan Anda bekerja sama dengan kami untuk bisa menggalang kemajuan sepak bola di kawasan Kebumen, khususnya di areal wilayah Kecamatan Sembor. Dapat posisi lebaran ke dalam sudah sempurna dilakukan Maya di Ragasimi. Ya, pemain yang bisa berposisi di sektor sayap dan juga sesekali penetrasi masuk ke areal jantung pertahanan, itulah Maya di Ragasimi. 9 lakukan Hilal Hulhal Al-Mutawa. Luar biasa, angka bolanya kurang saja bola, adalah pemain-pemain dari kesebelasan Jatiroto lakukan penetrasi namun terbatas saja. Nampaknya tidak ada rekannya membalikan bola. Baiklah saja, dorong lagi kali ini satu potongan bola. Lucio Junior Nolan Demin Berberken. Aduh. Ya, tim habis. Bila diminta cetakan final tuh di sini kawangnya. Rahayu FC akan berhadapan dengan tim kandidat juara adalah Barata Putra Sempor. Dan saat sore di lapangan ini Barata yang bermain
tarikan pemain-pemain besar, pemain-pemain yang terbiasa. Danang Puspito hampir saja. Pemain yang sudah terbiasa akan tahu siapa yang terbiasa bermain di layar kaca televisi Anda. Halo dari kami, tentu sangat hafal sekali siapa pemain itu. Jadi silakan Anda hadir kembali berbondong-bondong di lapangan ini. Jaminan permainan kualitas tinggi akan tersaji besok sore di lapangan ini antara tim militansi dengan supporter fanatik terbesar di Kecamatan Sembor adalah Kali Beci. Dengan supporter fanatik terbesar di Kecamatan Sembor, Kali Beci akan berhadapan dengan Laskar Waduk Sembor Barata Putra Sembor besok sore dalam perempat final di hari terakhir menuju partai semifinal. Ya, silakan Anda warga masyarakat Kali Beci untuk besok tutup pintu rapat-rapat rumah Anda, matikan kompor, cek-cek listrik yang tidak berguna, dan Anda hadir untuk mendukung tim kesayangan Anda di Kecamatan Sembor dan juga memiliki kualitas dalam mendukung yang sangat sportif. Terima kasih untuk supporter Kali Beci dan panitia mengapresiasi setinggi-tingginya kedatangan Anda di lapangan ini. Besok saat bertemu kesebelasan raksasa Barata Putra Sembor. Kedua kesebelasan yang bertanding kali ini ya mengutamakan kualitas tinggi, itulah yang dilakukan. Oh, satu untuk kesekian kalinya ya, Lucio Bonifan adalah teman hal karib Anda. Itulah sepak bola, olahraga yang sangat universal mempersatukan kita semua. Terkadang berbeda dalam ras, bahasa, sepak bola bisa mempersatukan karena memang sepak bola adalah tempat ataupun olahraga yang sangat-sangat multifungsi, universal di dalamnya dan bisa dipahami walaupun dengan bahasa yang berbeda. Itulah sepak bola. Lakukan sebuah pergerakan cantik adalah pemain-pemain. Ada Lucio Junior. Berjuangku Farhan sedikit turun ke belakang karena mendapatkan pressing ketat dari lawannya kali ini. Junior Balon itu berbahaya ya. Yang dituju adalah pemain muda nomor 16 ataukah 11 kali ini ya. Lakukan pergerakan. Angkat bolanya, kocor di sana, adung oleh Tuandun, Ujan Tuandun sedikit mengalami ya kelelahan karena memang lawan mainnya juga sangat melakukan pressing ketat kepada pemain yang satu ini. Adalah Franz ataukah Nanda, ya Nanda Aditya Farhan Ani ya, berjibaku dengan pemain-pemain Cyclops, menyatakan pelanggaran saja Farhan ini demi menambah pencetak gol terbanyak. Barca dari Campo Carabinieri akan mendapatkan penghargaan oleh panitia. Hampir saja. Siap untuk menghadirkan bahaya, para petang sangat berbahaya. Siapakah yang akan dituju ataukah akan terjadi gol? Kita tunggu saja. Tidak ada rekannya di depan, baju ke depan. 15 adalah Anggun ya, Anggun Wicaksono. 10 kekuasaan tangan terbuka. Ya, 10 adalah pemain yang baru dimasukkan adalah Sibrek Fajar ya. Fajar kuasai bola sempurna. Yang dituju 12 pemain baru masuk. Pras Satya. Sibrek Onyel Sebrek, lagi-lagi gagal terbaca saja. Kreklap
lakukan Maya di rakas ini ya, berikan pada rekannya sembilan awardian saing sama solid entah itu dari kira-kira maupun dari kesebelasan Caturoto Faihan Mirasnagas unyil ungkap kepada saudara rekannya baik pas saja sebrek iya adalah handball saya ada Au. Digantikan oleh Sakrul nomor punggung 7. Kelompok orang menikmati jalannya adu penalti karena tertutup dengan para penonton tersendiri, penonton sendiri yang sulit untuk mengatur tempat. Danan, Berbuka, berikan udara rekannya, empat, hari ini adalah 14, coba kuasai ke depan untuk memberikan tekanan kepada pemain, ya. Garis kuning akhirnya datang juga, luar biasa, bukan, Bani, dikurang saja, ya. Berani sekali Fajar Rizantoro mengambil dengan kakinya satu tendangan yang boleh dikatakan cukup keras menghujam satu meter saja. Ya, jangan berani mencoba-coba gerakan seperti ini akan berakibat fatal untuk Anda dalam bertanding. Ya, bersama dengan itu pula nampaknya benar-benar terjadi adu penalti dan untuk penonton seperti yang sudah-sudah berjalan di lapangan ini dari semua tribun, tribun VIP maupun tribun ekonomi semua rapat ya, jadi mohon untuk seperti ini saja. Adu penalti akan dilakukan karena dua kesebelasan bermain ini jadi menentu dan bila lima-limanya sudah melaksanakan maka dicari satu selisih setiap